Ini adek minum jus pukat ya, mana? Adek minum jus pukatnya mana? Gimana mamamnya? Ya. Kakak Ori lagi makan. Ini suasana di Mie Jogja Pak Karso sama Ayam Penyet Surabaya. Bismillahirrahmanirrahim. Udah gak ada yang ketinggalan? Kakak-kakak, bunda? Bismillahirrahmanirrahim. Mau kopi? Tahu aja mbak. Kamu ini sensitif banget emang hidungnya. Nah, aku hidungnya kayak masalah. Oh, apa? Aku hidungnya kayak hewan-hewannya. Kayak serigala. Oh, serigala. Tajam. Oh, gitu. Kok pintar taman kayak serigala sih? Enggak bau kopi. Enggak bau. Tadi enggak hujanan, Bun? Kayaknya ini gerimis. Modelnya muter-muter. Hati-hati di sini parkirnya. Kalau Brio masih enak bawanya. Kalau yang Innova kayak ngelihatnya kayaknya berat banget. Enggak tahu. Apalagi enggak apa-apa itu kan solar kan. Melihatnya dakar-dakar tapi. Itu manual, Bun. Manual. Tapi Anis bisa kan? Manual. Dulu bisa, dulu kan memang belajarnya pickup, mobil pickup manual. Udah itu waktu kemarin kok di Darul Upas kok iso mundur macet. Dia wes grogin dikitan, wes sekokono aku sampai adem dengkul kok. Enggak kuat berdiri. Soalnya macet juga ya, madah kan posisi macet. Terus mobilnya enggak mau naik. Takut rem tangan nih serentak. Dia kan semakin banyak ngomong semakin gupek. Alah terus ya wes. Makin panik. Dari situ terus kok aku jadi trauma. Udahlah besok kalau kamu itu Brio ditukar belinya yang matic lagi, jangan ini aku beti. Sebenarnya mungkin enak yang manual ya, tarikannya mungkin ya. Kalau bapak biasa manual, tapi jane ya karena wis tua itu kudune matic juga. Lebih santai. Heeh. Mm-hmm. Bawa matic banget. Aku kalau bapak bawa matic aja, ndut ah mendingan Nisa sing bawa aku. Udah beda loh pegangannya mah. Pegangannya dia sama manual. Mm-hmm. Bingung ya. Kayak cukup bapaknya. Kemarin iya. Jalan keluar, iya. Bisa mundur lagi. Supirnya bandel soalnya. Oh iya, kemarin Irfan yang dulu kalau kesini jam 10 aja parkiran udah penuh semua. Ya sama Bun, aku anak satu dari maksudnya mulai pertama kesini ya. Jam 8 itu udah kesiangan kalau berangkat dari rumah jam 8. Sampai Mas Rasid sampai mau ke pasar gak lo? Gitu istilahnya gitu. Karena memang bener-bener ditunggu di depan toko udah ada yang nunggu. Lah, sampai usang. Iya kalau mau itu udah enggak konsen gitu bukanya beres-beresnya. Jadi nah, berangkat tuh setengah 8 udah setengah 8 udah berangkat nyantai sebentar pelanggan juga udah masuk. Sekarang beda lagi. Jam 11 belum ada orang. Kadang apa namanya? Jangankan sini, aku itu kan udah hampir setahun lebih ya enggak pernah ke Bambu Kuning. Mm-hmm. Pendak lebaran sampai pendak lebaran kemarin aja enggak ke Bambu Kuning gitu ya. Kemarin ini abis lebaran diajak Eyang. Ya Allah, sepi nih, nyenyet-nyenyet. Sepi banget. Nah, bukan banget meneh nyenyet sak lorong ki enggak ono wong lewat kor pegawai. Melos juga. Ya itu pokoknya kalau sekarang dirasain sendiri kalau harus punya toko online kalau enggak ya
susah, sulit. Media promosi juga. Buat promosi juga. Kayak IG yang lumayan pengaruh, Facebook. Facebook sekarang udah enggak begitu lah. Iya. TikTok sekarang banyak. Tapi capek juga komat-kamit ngelaknya. Iya. Ya sama aja kita jualan di toko offline. Offline. Ini mau offline. Sampai mana ini? Dia bingung. Masuk, masuk. Ya, Pak. Santai, Pak. Parkir. Mana itu kali? Mau karcis parkir apa-apa ya? Ini sama. Ini sih, Pak. Oke. Okay. Oke, makasih, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ini kalau ini enggak pakai apa namanya ini untuk kartu pedagang gitu enggak? Karena ini enggak selalu dibawa, Bun. Motor. Yang diabodemenin motor. Ya eman-eman juga sih bawa mobil kalau enggak perlu. Lah kayak tadi kan tahu sendiri macetnya, agak lama setengah jam sendiri tadi di situ. Paling pas hujan ada perlu. Iya iya. Eh tadi kau lihat itu tuh bangunannya. Lewat mana lihatnya? Bangunan makanan itu. Lewat. Lewat lift. Lift. Yang ada kacanya. Iya. Iya. Yang itu. Yang suncuannya. Itu lift namanya, bukan seluncuran. Kayak seluncuran, kayak naik lift panoramik. Nah, Farah bengong tuh sampai melongo aman ya. Tak enggak pelayan tuh ke sampai lunggu ya kepala ya Allah. Dek kok len delok ke aku tuh koyo gumun banget. Mungkin sing mbahe kono anu sih mbah warga mulia, mbah mak warga mulia kayak nek ngomong lembut paling. Orang koyo aku tuh jeli mendelok ke aku kok ya Allah. Ini ada yang aneh ah ini sampai rendelok kayak ini kan bingung dia disangka anaknya Anis bukan dan ini nanda aku punya di sini oh iya nak maaf ya pasti kok mau lurus kita masuk jalan abis ini. Kita kan nggak ngerti, ngertinya itu perboden. Perboden kalau di sana. Kalau pulang ke sana lurus sih, Bun. Kalau ini. Pulang perboden. Dari lurus kan itu ada yang gang samping tadi. Mm-hmm. Aku naik, nah itu kan lurus ke sini. Oh. Di sini elektronik. Alah, Nisa, dipentung karo bapakmu aku sampai rumah nganggo sutil. Aku dari Jawa beli panci, beli itu wajan kan beda ya, bahannya kan tebel. Jeremas, emang ini Lampung ke raono pola barang kok yang ngono. Oh, berarti lumrah orang laki itu bilang gitu ya. Iya. Padahal emang nang Bandung ra ono pi yo ngono sampai dari Magelang neng Muntilan kan makan samping rumah makan kayak ulek-ulek aku pula tak sumputke neng ngisor jok. Nah, ketahuan kan pas bongkar. Mending kok pas bongkar urung tekan oma dhe mbondeleh opo, opo ngeresiki opo, ngono opo narok banyu untuk cuci tangan namanya kan perjalanan jauh mesti narok air mentah di botol itu loh untuk cuci tangan. Nah, itu bukan nang kecil loh mah. Nah, abut mobil iki ya enggak mungkin banget sih Mas beratan mana sama orangnya. Korak lah. Emang ini kono ki enggak enak apa ya kasih-kasih. Enggak taladene orang memang sing salah aku tapi aja wis yang penting barangku tekan Lampung. Akhir di mana, Pak? Kayak ini rame. Sini. Kalau enggak rame turun dulu nanti Papa nyari parkiran. Oh, gitu. Jangan lupa apa? Ini kita
mau makan di sini. Ini bisa. Itu depan mobil ini bisa nggak sih? Bisa sih. Harus turun aja dulu, nanti aku ngerapihin. Oh, gitu. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan di sini aja. Masuk ditutupin. Ini tinggal aja ya, nanti repot bawanya ya. Kita mau makan dulu di jalan ABC, kalau lurus ke sana jalan Dago atau menuju Dago ya. Oke, kita parkir dulu. Oke, sudah. Oke, itu menuju Jalan Braga atau arah ke Dago bisa ke Jalan Merdeka maupun Asia Afrika. Ini masjid masjid nuansa Chinese. Yang ada di sini kita mau makan di warung makan yang ada di daerah sini. Jalan terusan ABC yang dari sana, dari Pasar Baru Bandung maupun dari alun-alun Bandung. Terus ke sana jalan ABC kita mampir dulu di rumah makan Mie Jogja Surabaya. Mie Surabaya. Nah, ini kita lagi mau makan di Mie Jogja Surabaya. Sini khusus buat kasir online atau pemesanan online Grab Food maupun Shopee Food di situ. Kita mau makan di sini. Ini lagi kita. Nih kakak Audrey mau makan tapi ngantuk ya. Sama bunda dari Lampung. Ini adek minum jus pukat ya. Mana? Adek minum jus pukatnya mana? Gimana mamamnya? Ya. Kakak Ori lagi makan. Ini suasana di Mie Jogja Pak Karso sama ayam penyet Surabaya.